Thank you, ya. Kalian masih di bingkai karya, di sesi bingkai suara. Tentunya, kali ini aku sama seorang musisi yang hmm, sering menceritakan kisah uh, dirinya. Ya, kisah dirinya lewat karya berupa lagu-lagu ciptaannya. Ada siapa? Oslo Ibrahim. Halo, Oslo. Halo, <laughs> oke, okay. kabar baik, ya. Sore ini, ya baik alhamdulillah alhamdulillah baik. oke nah Oslo nanti kita bakal bahas soal Oslo <laughs> singlenya Oslo Ibrahim ya kan namanya juga ya. nama sendiri ya pakai Oslo ya tapi Nanti ya. kita akan kulik-kulik banyak, aku mau ngucapin dulu congratulation, akhirnya kita semua bisa dengerin lagu kamu ini. Oke, okay, nah ini Oslo, kamu dari Medan ya? Tapi sekarang posisi lagi di ya, mana bener. Jakarta? Oh, dari 2016 sudah di Jakarta aku. Hmm, Oke, okay. berarti udah lama ya di Jakarta ya. Tapi ya. buat apa namanya dari Medan ke Jakarta gitu kalau menurut kamu sendiri itu buat kamu ya itu langsung kayak ada perbedaan gitu nggak sih dalam uh, kehidupan kamu gitu? Memang ada tujuan jadi memang usaha ketemu teman-teman juga tapi sih so far sih so good. Hmm oke okay. yang pasti dimanapun di situ ada Oslo tetap Oslo akan berkarir di dunia musiknya gitu ya mau di Medan mau di Jakarta tapi kalau kamu sendiri itu memulai Uh, perjalanan musik itu berarti Sejak di Medan ya Berarti tadi kamu sampaikan Kalau kamu juga mau di Medan Mau di dimanapun kan tetap aja uh, Kamu juga di musik gitu Tapi kalau ngomongin musik sendiri Kamu berarti mulainya pas di Medan itu Udah main musik Terus langsung ke Jakarta gitu Nerusin gitu atau gimana? Iya dari di Medan udah main musik Dari 2013 kali Habis itu Kelarin hmm? kuliah dulu lah Mungkin um, langsung ah pengen ke Jakarta aja udah pengen main, main musik full time Hmm, oke. Okay. Nah, ini kalau ngomongin Oslo yang juga senang musik ya, listener. Oslo ini juga kayaknya dilihat-lihat kamu seneng banget ya main tenis ya. Itu emang udah hobi tuh ikut apa? Ikut gitu gimana? Emang dari kecil main tenis, dari oh. dari kecil emang di lesin tenis sama orang tua gitu. Habis itu sempat berhenti pas kuliah berhenti habis um, itu pas pindah ke Jakarta kemarin sempet rame tenis kan habis itu ke pada diajakin main tenis abis itu coba-coba main lagi terus ternyata masih bisa itu langsung jadi balik suka lagi jadi keterusan main tenis mm -hmm. sekarang uh, apa jangan-jangan kamu dulu emang uh, cita-citanya pengen jadi atlet gitu atau atau gimana tuh sekedar hobi aja sih gak sempet pengen jadi atlet tapi cuman waktu kecil lumayan serius main ke turnamen-turnamen itu perlame -perlame gitu, segala macam. <laughs> Oke okay, ya dan btw, sener ini sekarang Oslo lagi di salon gitu karena yeah, ini, ini berarti kalau Oslo di salon kita udah tahu ya dia ngapain ya karena ini kalau katanya Oslo sendiri udah janji dua ratus lima puluh ribu lisener ganti warna rambut. Ya yeah, benar. Iya kan. Oke okay, berarti udah-udah tahu nih warna warna rambutnya itu ya. Udah tahu, udah tahu ini ini belum jadi tapi belum, belum jadi ya wah hmm. oke okay deh nah tapi udah kepikiran nanti warnanya apa Oslo udah 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 oh ya oke <laughs> oke okay, okay. nah ini kalau kita ngomongin apa yang Oslo suka tuh sebenarnya ah pasti semua orang udah tahu ya Oslo suka melon Oslo suka busuan hmm. pisang goreng tempe <laughs> ya udah udah lengkap gitu ya <laughs> Di sosial yeah. medianya udah udah jelas banget Tapi BTW kenapa sih ada apa sih dengan melon? Soalnya aku ngeliat di lagu-lagu kamu itu kan juga Sempat ada yang berhubungan dengan melon gitu kan Buat artworknya yeah. itu Ada apa dengan melon? Ya nggak ada, melon enak aja maksudnya <laughs> Gue suka banget sama melon jadi okay. um, Kalau ditanya buah favorit ya paling suka melon Lebih suka Karena uh -uh. enak aja melon tuh lengkap aja jadi bisa bikin kenyang karena berair kan jadi kalau misalnya nggak mau makan nggak tahu mau makan apa makan buah kan sehat gitu. Kan? ya iya, iya. kalau kenapa ditaruh di artwork artwork karena emang warnanya bagus apalagi melon yang orange ya kayak orange salah satu warna favorit gue juga jadi kayak oh, ya, gitu. Hmm, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, setelah ini sebelum kita uh, ke single kamu. Kamu sempat tampil juga waktu itu di Java Jazz ya? Iya, benar. Gimana tuh perasaannya tuh waktu tampil? Bawain berapa lagu waktu itu? Emm, um, seru banget gue bawa berapa lagu? Sembilan lagu, bawa sembilan lagu. Oh, sembilan lagu ya. Oke hmm. oke, okay, okay. tapi itu emang udah masuk ke list kamu ya Java Jazz nih tahun ini gitu. Ya, yeah, um udah jadi cita-cita semua musisi lah mungkin ya kayak karena Jeff saja salah satu festival tertua dan terbesar di Indonesia juga. Heeh, oke oke nah. Oslo tadi juga sempat cerita kan ya, listener, kalau uh, dia juga bahkan sempat nih, sempat pengen jadi atlet ya. Tapi Oslo dulu pernah bermimpi juga loh jadi gitaris terbaik di dunia gitu. Mm -mm. Dan sejak SMA kan berarti berarti ya, SMA ya, SMA itu kamu gitaris Ya emang yeah. nah, awalnya main musik ya, emang main gitar dulu jadi serius mm. ya main gitar karena dulu punya band kan males nyanyi ya. Yeah. habis yeah. um, itu sering ya belajar belajar main gitar mulu ngulik ngulik Heeh. Mm. sampai akhirnya bandnya bubar habis itu gue masih pengen main musik ya udah harus sendirian aja jadi kayak gue main gitar cuman nyanyi juga. Oke, okay. Dan sudah mulai bermusik tadi uh, 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 2013 ya, di media hmm. sampai akhirnya pernah punya lagu pertama kamu yang merelakanmu, yang sempat uh, diunggah di akun Soundcloud-nya. Hmm. Gitu. Uh, nah itu, itu lagu kamu sendiri, yang kamu nulis sendiri gitu ya, pertama kali atau yeah. gimana? Iya, <lebih> yeah, pertama kali itu. Hmm, oke, oke, oke nah kita masuk deh kalau gitu ke single ya Oslo yang baru aja dirilis ya judulnya Oslo ya. jadi lagu ini sebenarnya kan lagu tentang ngajak buat um, be confident ya tapi tetap jadi diri sendiri nah sebenarnya uh, ada makna apa sih Oslo kamu dengan lagu ini uh, maknanya mungkin um, ini lagunya tentang kisah gue jadi kayak makanya judulnya Oslo gitu ya. um, jadi ini cerita tentang waktu gue pengen jadi musisi, cuman orang-orang sekitar kayak secara kasar menganggap remeh. Karena musisi itu pekerjaan yang kalau lo belum jadi, itu bakal diremehin orang gitu. Jadi kayak, lo mau ngapain sih jadi musisi, pengen mau makan apa lo nanti gitu-gitu segala macam. Nah ini lagu ini sebenarnya pembuktian aja gitu buat orang-orang yang bilang kayak gitu. Ini sekarang gue udah gini sekarang, jadi makanya gue bikin namanya Oslo dan gak tergak gak terpaku ke musisi juga jadi kayak ada pekerjaan-pekerjaan lain gitu misalnya apa videografer kayak penyiar radio atau hmm, pembalap gitu atau atlet sekalipun kan selalu diremehkan kalau belum jadi gitu. Yeah. jadi mungkin buat yang dengerin gitu semoga bisa tersemangati kalau lo harusnya nggak usah dengerin omongan jelek orang lo cuma harus percaya menimpil aja kalau lo konsisten lo pasti bakal jadi lah. Gak ada hoki yeah. di dunia ini. Yang penting lo konsisten aja gitu. Iya. Yeah. Iya yeah, bener sih ya Oslo ini kalau ngomongin soal mimpi ya Pasti setiap orang itu kan punya mimpi Tapi gak jarang juga orang-orang itu yang di lingkungan support gitu loh Justru yeah. di lingkungan di <laughs> sekitarnya tuh kayak Alah apa sih kamu di situ emang bisa gitu Dan itu tuh bisa matain semangat loh justru Nah kalau dari ya. Yeah. sendiri mungkin tips ya biar eh, gini ini biar kita bisa tutup kuping itu gimana sih caranya um tetap kuping um harus dikelilingi teman-teman yang peduli aja gitu nggak peduli orangnya berapa lu nggak harus punya teman banyak gitu kalau emang teman lu cuma dua ya udah nggak apa apa lu yang hat yang lu dengerin dua itu doang tapi mereka peduli sama lu dan hmm. jangan takut untuk negur atau kalau misal lu nggak enakan gitu negur teman lu jangan ngomong gitu ke gue dong gitu cuma oh. lu tinggalin aja gitu Hmm. nah masalah yang penting lucu, lo harus peduli sama yang pertama diri lo sendiri yang kedua sama orang-orang yang lo peduliin lah jadi tetap nomor satu diri lo sendiri karena kalau lo udah kuat sama diri lo sendiri omongan orang lain tuh jadi nggak ada apa-apanya gitu ya ya benar benar hmm. benar setuju sih intinya ya udah hmm. ya sendiri sendiri karena kita juga berdiri di kaki sendiri ya nggak sih benar. <laughs> Oke, okay. nah ini sampai akhirnya kamu juga sama Choki kan, jadi musik produsernya itu hmm. gimana ceritanya Oslo? Jadi itu awalnya dari tahun lalu, um, gue um, kolaborasi bersama Om Choki di band dia, NTRL kan, Netral oh. Jadi gue disinkron, gue disinkronize, manggung, main gitar, main nyanyi. Sebenarnya itu ngobrol, kayak Om um Choki bilang mau nggak di kita bikin musik bareng segala macam Nah gue. <laughs> gue sebagai junior kan sangat merasa terhormat ya diajakin Om Coki gitu. Jadi udah kita godok banyak lagu yang kita kerjain gitu, kita jamming-jamming segala macam sampai akhirnya ya udah Om Coki jadi produser gue mm -hmm. di beberapa lagu ada sebenarnya cuma yang dipilih akhirnya si Oslo ini gitu. Oke, okay. nah kalau dari lagunya sendiri ini kan uh, tadi nyeritain soal kamu ya, berarti kamu nulis sendiri. Kalau progresnya, nah itu gimana tuh ceritanya? Uh, pasti nano-nano ya rasanya itu. Progresnya sih sangat lancar ya, maksudnya kayak Om Soki juga sangat asik untuk kejadian teman nongkrong juga gitu. Walaupun ada gap umur, cuman kayak nggak kerasa, nggak kerasa gitu karena jiwanya masih muda banget. Jadi komunikasinya juga sangat lancar gitu. Jadi gua bolak-balik ke studionya Om um Coki segala macam di situ um, tukar pikiran lah segala habis itu ya udah jadi kayak main musiknya cuma jadi ngalir aja jadi kayak kayak emang nongkrong habis itu akhirnya jadi lagu gitu. oke hmm, oke. Okay, okay. Nah ini yang yang patut disyukuri ya. Uh, hmm. karena emang rejeki itu banyak bentuknya termasuk juga lingkungan yang support gitu dan salah yeah. satunya ini uh, Coki yang juga support kamu gitu wow <laughs> oke okay. nah ini ngomongin bikin lagu ya Oslo lagu yang kamu bikin itu uh, ini ciptaan kamu ya dan itu yeah. waktu itu kamu mikir mikir apa sih sampai akhirnya lagu ini bisa tercipta um, jadi gue tuh punya buku sebuah buku tuh isinya banyak tulisan gitu lah gitu. Um, okay. jadi kadang gue jadiin lirik, kadang gue emang nulis aja gitu. Dan waktu mm -hmm. itu emang pengen bikin lagu Indonesia kan. Habis itu gue liat tulisan-tulisan ini, oh gue di semua lagu gue, gue belum pernah ngomong tentang hal ini nih gitu. Jadi mm. ya udah langsung gue tulis saja habis itu akhirnya jadi nggak lama kok karena emang udah ada stok-stok itu kan gitu. Jadi ya langsung perbaikin dikit minor lah perbaikannya gitu. Jadi ya udah okay. cepet langsung bikin musik kayak gitu. Hmm. Nah ini kalau dalam buat lagu ya lagu sendiri ini biasanya kamu inspirasinya itu lebih banyak itu pas ngapain sih emang yang kayak aku harus ngalamin dulu terus aku nulis gitu atau gimana? Hmm. Uh, mostly sih cerita gue sendiri, cuman kadang hmm. kalau dapat apa ya dapat ilham itu kalau lagi emang lagi sendirian hmm. gitu, apalagi pas jetir jetir tuh kayak menurut gue paling banyak ide datang terus kalau lagi pas apa ya, hmm, pokoknya kalau gue gue tuh suka banget jalan-jalan sendirian gitu kayak ke mall sendirian, ke coffee shop sendirian gitu. Nah pas sendirian, sendirian itu biasanya kan kalau nggak ada teman ngobrol kan jadi kayak lebih sensitif akan sekitar gitu. Jadi emang langsung gue gue bawa buku kemana-mana, gue bawa laptop kemana-mana karena langsung gampang aja gitu. Jadi bikin musiknya. Oke, nah ini ya yang juga biasanya <tuh> sering di diomongin juga kalau inspirasi itu lagi-lagi hmm. itu selalu datangnya itu kayak di waktu nggak keduga-duga gitu loh. Hmm. Jadi kamu selalu standby dengan buku kamu itu ya, loh. Ya. Hmm. Jadi rasu, buat, rasu. buat penulis lagu menurut gue yang paling penting adalah sebuah buku, besok hmm. um, laptop kalau kalian produksi sendiri. Sama yang paling penting adalah voice recorder di HP sih, karena hmm. biasanya kalau idenya datang. Habis itu nggak lo catet atau nggak lo rekam, saat itu juga lo ntar sampai rumah udah lupa. Gitu. Jadi kayak yeah. harus direkam <laughs> harus secara itu, langsung juga gitu. Oke, oke, oke. Nah ini aku mau ngomongin lirik ya. Ini aku udah nulis di bagian aku yang pengen banget aku naik tanyain ke kamu, Oslo. Hmm. Di bagian pertama itu, Sepihan mimpiku, walau kecil kan ku jaga. Ingin ini hmm. itu, belum mampu tak mengapa. Ini kayak... Hmm karena kadang, kadang kamu itu benar-benar percaya ya ketika kamu hmm. bermimpi, jadi kamu tipikal yang kalau kamu pengen bermimpi ah kamu percaya banget dia ya, yakin kalau itu bakal bisa gitu ya atau gimana maksudnya? Hmm, untuk itu kejadian lo harus pikirin itu tiap hari gitu. Hmm, Kalau okay. tidak lo bakal lost track gitu lo, bakal track. Dunia ini kan ramai banget ya, dunia ini sibuk hmm. banget dan lo nggak hidup sendirian gitu kalau lo percaya Tuhan itu satu, tu, tugas Tuhan kan berarti berat ya untuk ngabulin mimpi semua umatnya gitu. Jadi ya lo harus emang berusaha juga gitu. Dan yang nentuin emang Tuhan gitu. Jadi emang walaupun apapun kesibukan lo, mimpi mimpi lo jangan pernah lo lupain gitu. Maksudnya walaupun kecil gitu. Dan yang ingin ini itu um, belum mampu tak mengapa ya, lo mungkin pengen beli ini, pengen itu, cuman kalau emang belum bisa kebeli sekarang ya nggak apa-apa gitu, lo tunggu aja gitu. Oke, karena semuanya itu pasti ada waktunya gitu juga aku. <laughs> Oke, nah ini di lirik selanjutnya mau makan apa? Jadi ujar mereka yang tak pernah mengerti para pengejut hmm. sang pengubur diri, pengubur mimpi, sorry urus perutmu sendiri itu kayak seakan-akan Ya, kita udah yakin sama mimpi kita, tapi kanan kiri ini kok suaranya kayak gini gitu ya. Benar, benar, benar. Jadi hmm. banyak yang bilang mau makan apa gitu segala macam. Hmm. Mereka tuh gak ngerti aja gitu maksudnya. Nah, kita sebenarnya gini, hidup kita belum sesukses lo bukan berarti kita nggak menikmati hidup kita sendiri gitu loh. Jangan jadi ini hidup lo jadi pacuan hidup yang sebenarnya gitu. Padahal kalau yang gue lihat waktu itu kayak sebenarnya lo nggak pengen-pengen banget jadi PNS kan Sebenarnya lo nggak pengen-pengen banget jadi pengacara gitu. Yeah, lo pun yeah. mimpi juga kan. Cuman lo nggak berani aja buat ngejar mimpi lo. Jadi menurut gue lo pengecut gitu. Jadi ngapain pengecut kayak lo ngedikte hidup gue yang pemberani ini gitu. Hmm. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Wah, aku setuju banget sama kata-kata itu. Nanti yeah. aku potong deh. <laughs> Oke, nah ini kalau di Artwork ya sekarang ya. Kalau aku ngelihat itu kan di upload itu ya. Itu Oslo banget sih dengan style rambutnya, hmm. warna gitu. Terus, terus ada tulisan Oslo di pas di matanya Oslo. Nah, hmm. itu ada ada makna apa tuh di situ? Um, sebenarnya maknanya ya sebenarnya itu kenapa foto gue karena gue ngenalin ngenalin rambut gue yang baru satu kayak <laughs> rambut new baru ya, intro. maksudnya new fase fase yang baru akan memasuki musik-musik yang baru gitu. Jadi itu kayak intro aja gitu dan mm -hmm. karena lagunya tentang gue dan Yula Oslo ya udah kenapa nggak muka gue aja udah Hmm, oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah, karena Oslo ini udah rilis gitu ya. Ini boleh gak sih ada bocoran? Bentar lagi bakal ada apa lagi nih? Hmm, bila tidak ada halangan akan ada album um, di tahun ini. Doain cepet kelar Kita Dan ini sekarang masih proses juga sebenarnya pekerjaan album. Um, oke. Okay. Ya kalau bisa dibilang bakal ada lah Oh oke okay, oke okay, oke okay. tahun ini bulannya bulannya udah boleh di spill belum bulannya ya ya sebelum pemilu lah sebelum ada pemilu lah sebelum ada demo demo oke 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 ya bisa tengah bisa akhir berarti ya Iya. <laughs> oke okay. nah buat listener ya yang mungkin kepo sama lagunya Oslo Ibrahim yang judulnya Oslo eh btw boleh nggak sih kalau misalnya kamu nyanyi dikit aja di bagian yang kamu suka gitu toh boleh nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Kapan oh, boleh. sekarang Oke, okay, please welcome slow Yang mau makan apa aja? Boleh, boleh. <tuh> mau makan apa? Ujar mereka yang tak pernah mengerti. Para pelecut sang pengubur mimpi. Urus perutmu sendiri oke okay. ini buat listener yang kepo buat uh, dengerian fullnya di mana nih Oslo? Uh, bisa di semua DSP ada Spotify Apple Music, Rezo, Sony. Um, semua yang ada koneksi internet ya eh, pokoknya ada lah pokoknya ada, ada gitu segala macam. Gue yakin sekarang pada pinter lah pakai internet lebih jago dari kita lah mungkin um, dan kalau lo ketik nama gue Oslo Ibrahim itu pasti bakal keluar Oslo gitu dia ya, yeah. selamat mendengarkan aja. Oke, okay, ya. Yeah. Inilah bro singkat kita listener bareng Oslo Ibrahim. Ya pastinya kita akan tunggu selalu buat karya-karyanya Oslo dan kita akan nantikan nanti ya postingan Oslo rambut barunya kayak apa. Benar. <laughs> Oke, okay. Oslo, thank you. Sukses terus ya. Nanti kita semoga ya. bisa ngobrol lagi di album kamu tahun ini ya di Mingkai Karya. Amin 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 oke, okay, thank you juga buat listener yang udah dengerin obrolan aku bareng Oslo Ibrahim dan jangan lupa dengerin di episode-episode lainnya juga kita masih di bingkai karya bareng aku Wulan bye semuanya bye